Kamu cocoknya yang kayak mana? Ya, itu lagi nyari cocok. Oh. Jalan berapa bulan tuh? Enggak, jalan berapa bulan emang kemarin? Cuma 1 bulan. Oh, 1 bulan. Sekarang lagi ngapain? Lagi ada apa nih kali ini? Udah makan? Udah. Makan apa? Nasi opak. Oh. Kirain piringnya juga dimakan. Lo kok makan juga, gue sanggup. Wih, bohong gak? Apa? Enggak. Kagak bohong ya? Enggak. Aduh. Geter tuh, apa tuh? Banyak channelnya, pada banyak channel tuh. Cuma minta channel ya? Gimana tuh? Ngetik Google di browser. Yakin? Gak percaya. Yakin? Nih, sumpah browser Angela Rogga soal hubungan Vicky Prasetyo kali ini aku kalian nih. Oh. Tarif rapid antigen paling tinggi 250 ribu. Aduh, Pepita, please positif COVID. Woi, udah. Emang tipe cowok nasinya itu kayak mana sih? Oh, tipe cowok gue. Iya, tipenya kayak mana? Lo cakep. Satu, harus baik. Terus? Denger gak sih? Iya, denger. Ya ini denger, diam dulu. Gue ini denger, makanya gue diem. Soalnya kalau ada orang ngomong, gak boleh ngomong juga. Didengerin. Nih, buruan satu. Baik. Kedua, rajin kedua, rajin bekerja. Gak males-malesan, gak bandel-bandelan. Kalau lagi kuliah, ya fokus kuliah. Ketiga, apa walaupun ibadahnya intinya rajin ibadah soleh. Keempat, gak kasar, gak main cewek stres ini. Kelima, harus terima gue padanya. Keenam, harus berani sama keluarga gue. Kayak kalau misalnya ada yang ngajakin gue main, harus berani ngomong sama keluarga gue. Ketujuh, tanggung jawab. Kedelapan, gak macem-macem. Kesembilan, gak berani aneh-aneh. Pokoknya udah gitu aja lah intinya. Oh. Emang harus syaratnya harus itu ya? Ya gak syarat sih, intinya mah aku pengen kayak gitu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oh, gila itu. Kira gue syarat. Gila, kayak syarat kerja itu. Waduh, bisa gitu ya? Iya, harus gue interview dulu di bos surat lamaran, gue interview gitu kan. Jadi bos surat cinta, gue interview. Gue terima apa enggaknya, ternyata nanti. Gitu jadi ya? Iya. Bisa gitu loh, gue kaget loh sampai ada 10 itu gitu ya kan syaratnya. Emang sekarang nggak deket-deket gitu sama cowok apa sama siapa gitu? Enggak, aku lagi nggak mau. Bisnisnya gimana bisnisnya? Lancar apa? Masih jalan? Jalan. Alhamdulillah lah kalau jalan mah. Sekarang kan nggak deket-deket sama siapa-siapa kan? Kalau deket sama gue mau nggak? What the fuck? Deket gimana nih? Ya deket gitu kan, kayak orang-orang gitu. Ya deket gimana? Ya entah mau komit atau pacaran gitu. Ya udah lagi nanti dulu kayak gitu, kerja dulu yang benar. Berarti gak boleh nih jadi ya? Ya bukan gak boleh ya, lo mau teman sama gue ya temenan.
Gue pengen deket sama lu ya deket temenan aja dulu temen dekat. Kalau mau jalan apa mau neng atau apa mau ngapain ya ayo. Atau kalau lu mau nelpon gue, kalau gue mau chat gue ya gue bantu, gue angkat. Lu mau ngajakin gue nongkrong, mau ngajakin gue mana ya ayo. Cuma kalau untuk komitmen atau pacaran gue nggak mau, gue juga bisa. Kenapa nggak bisanya? Ya gue ya bisa, gue mau. Gue mau nyat, sayang diri gue dulu, gue mau kenal diri gue dulu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oh, padahal gue pengen ini loh, apa? Pengen apa tadi syarat itu semuanya pengen gue penuhin. Ya kalau mau penuhin, penuhin aja dulu. Kalau terpenuhi ya, dan benar-benar ya, ya gak tahu kan cuma ya, gimana. Maksud gue kan sambil jalan lo. Iya, lu kan dijalanin aja dulu. Jalaninnya entah gimana nih, biar ada kepastian dong. Ya, kan kalau kok nih dijalanin temenan aja dulu. Kalau temenan mah nggak ada kepastian ya kan. Ngapain sih buru-buru, lagi juga kita kenal juga baru ya. Ya nah yang baru-baru itulah yang malah yang apa ya, lebih ke romantis gitu, lebih lu tau sendiri sih kayak orang baru ketemu orang baru itu kayak lebih berwarna loh, kayak sharingnya itu lebih enak gitu. Gini ya, kita tuh ketemu baru sekali dan itu juga cuma COD dan chatan juga jarang, callan juga jarang, gimana ceritanya bisa lu tiba-tiba ngajakin gue berkomitmen, ngajakin gue udah ceritanya. Aku otw sekarang nih. Aku otw sekarang nih. Sherlock aja, aku otw sekarang nih. Mau ke rumah kamu. Boleh nggak nih? Ya kan mau apa gitu ya kan? Enggak, boleh. Jadi enggak. Jadi enggak boleh. Kalau nggak baik, jadi nggak boleh juga nih jadi apa pacarnya atau apa gitu, lebih dari temen gitu, lebih dari sahabat. Gila sih, lu belum tahu gua, aku belum tahu lu, dan lu udah ngajakin gua pacar, ngajakin gua berkomitmen. Di mana-mana kenal dulu satu sama lain, lu tahu sifat gua dulu, gua tahu sifat lu dulu gitu, lucu nggak sih lu? Kayak kalau lu mau temenan deket sama gua, ya temen deket lu, yang sama gua ya gua akan, kamu chatting gua balas, lu mau ajakin gua jalan ya ayo jalan, lu begitu doang. Jadi bingung, nggak tahu mau ngapain. Gila nyeracas. Aduh. Sumpah lu ngeselin gak? Maaf ya buat marah gitu. Jadi salah nih, gak boleh nih. Ya gue mau kalau mau pacaran mah. Oh berarti gue belum ini ya, apa? Belum adaptasi gitu ya sama lu. Yalah, gue juga kenal sama lu juga gak kenal-kenal banget. Udah. Jadi ya harus kenal banget nih. Ya udahlah besok kamu siap-siap, aku jemput jam berapa? Makasih, Ewer. Kamu maunya kemana BM-nya? Gue tau lo, gue sambil ketawa ya. Udah, gue juga sambil ketawa ini. Ya gara-gara lu, lucu ketawa, gue juga ikut ketawa. Aduh, bangga. Pernah nggak ada orang gitu yang tiba-tiba bilang gitu, nembak kayak gini, ada nggak? Gue sering banget kayak gitu. Sering? Langganan dong. Ya makanya kata gue beda lagi, kata sih. Jadi bener ya nggak boleh? Basi. Basi. Bubur jadi nasi, basi. Basi. I don't care, I don't know. Aduh. Selamat,
Emang siapa yang ngeprank? Ada yang ngeprank, akhirnya tuh satu sekolah. Apa? Kenapa? Enggak ada yang ngeprank, akhirnya ke Biskopengol. Maksudnya gimana sih, gimana? Bodo amat, tapi bodo amat sih. Kan tadi lu yang ngeprank gua duluan. Gua kan gak ngeprank. Kenapa? Mantan lu live. Mantan lu live, terus apa masalahnya dengan gua? Ya bener tadi gitu. Gak bercanda langsung. Ada yang nonton, kok tenang aja, Mbak. Lumayan kok yang nonton. Awalnya nih bocah ini cewek ini enggak tahu kenapa tiba-tiba nelpon gua, namanya Asya, orang Kebiling. Dia tiba-tiba nelpon gua, ada di ini ngerjain gua di depan rumah gua. Dan terus katanya gua bawa mobil, lihat aja ke depan, udah gua lihat, taunya enggak ada. Kan melunjak kan, jadi seiring gue berjalannya waktu kayak udah lama gue juga kayaknya nggak konten ya, mungkin kayaknya iseng seru nih. Ini udah jam berapa nih ya? Ini udah jam nih mana ya, sabar, ini jam ya nih, lihat nih, jam 22:18 tuh, jam 22:18, bayangin. Dan ini nggak pernah gue rencanain, pokoknya buat kalian semua jangan lupa follow Instagram gua di bawah ini dan komen kira-kira kalau kenal Nasya ataupun apa, tat gua taruh IG-nya di bawah, follow Instagram dia lagi jomblo, dia lagi jomblo guys. Ini nggak gua low spek nih, gara-gara dianya nyerocos terus, gara-gara gak terima gua prank balik ya. Pokoknya jadi buat kalian semua, follow Instagram gua dan follow Instagram Nasya di bawah ini. Pokoknya komen di bawah ini mau request apa. Dan gue ngerti lagi, pokoknya udah sih, bye bye.